Doa Panah Emas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga nama Tuhan yang paling kudus, paling suci, paling patut disembah, paling tak terselami, dan tak dapat dijelaskan dengan kata-kata, selalu dipuji, diberkati, dicintai, disembah, dan dimuliakan di surga, di bumi, di bawah bumi, oleh semua makhluk Tuhan, dan oleh hati yang maha kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, di altar sakramen yang maha kudus. Amin. Semoga nama Tuhan yang paling kudus, paling suci, paling patut disembah, paling tak terselami, dan tak dapat dijelaskan dengan kata-kata, selalu dipuji, diberkati, dicintai, disembah, dan dimuliakan di surga, di bumi, di bawah bumi, oleh semua makhluk Tuhan, dan oleh hati yang maha kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, di altar sakramen yang maha kudus. Amin. Semoga nama Tuhan yang paling kudus, paling suci, paling patut disembah, paling tak terselami, dan tak dapat dijelaskan dengan kata-kata, selalu dipuji, diberkati, dicintai, disembah, dan dimuliakan di surga, di bumi, di bawah bumi, oleh semua makhluk Tuhan, dan oleh hati yang maha kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, di altar sakramen yang maha kudus. Amin. Semoga nama Tuhan yang paling kudus, paling suci, paling patut disembah, paling tak terselami, dan tak dapat dijelaskan dengan kata-kata, selalu dipuji, diberkati, dicintai, disembah, dan dimuliakan di surga, di bumi, di bawah bumi, oleh semua makhluk Tuhan, dan oleh hati yang maha kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, di altar sakramen
yang Maha Kudus. Amin. Semoga nama Tuhan yang paling kudus, paling suci, paling patut disembah, paling tak terselami, dan tak dapat dijelaskan dengan kata-kata, selalu dipuji, diberkati, dicintai, disembah, dan dimuliakan di surga, di bumi, di bawah bumi, oleh semua makhluk Tuhan, dan oleh hati yang Maha Kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, di altar sakramen yang Maha Kudus. Amin. Semoga nama Tuhan yang paling kudus, paling suci, paling patut disembah, paling tak terselami, dan tak dapat dijelaskan dengan kata-kata, selalu dipuji, diberkati, dicintai, disembah, dan dimuliakan di surga, di bumi, di bawah bumi, oleh semua makhluk Tuhan, dan oleh hati yang Maha Kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, di altar sakramen yang Maha Kudus. Amin. Semoga nama Tuhan yang paling kudus, paling suci, paling patut disembah, paling tak terselami, dan tak dapat dijelaskan dengan kata-kata, selalu dipuji, diberkati, dicintai, disembah, dan dimuliakan di surga, di bumi, di bawah bumi, oleh semua makhluk Tuhan, dan oleh hati yang Maha Kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, di altar sakramen yang Maha Kudus. Amin. Semoga nama Tuhan yang paling kudus, paling suci, paling patut disembah, paling tak terselami, dan tak dapat dijelaskan dengan kata-kata, selalu dipuji, diberkati, dicintai, disembah, dan dimuliakan di surga, di bumi, di bawah bumi, oleh semua makhluk Tuhan, dan oleh hati yang Maha Kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, di altar sakramen yang Maha Kudus. Amin. Semoga nama Tuhan yang paling kudus, paling suci, paling patut disembah, paling tak terselami, dan tak dapat dijelaskan dengan kata-kata, selalu dipuji, diberkati, dicintai, disembah, dan dimuliakan di surga, di bumi, di bawah bumi, oleh semua makhluk Tuhan, dan oleh hati yang Maha Kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, di altar sakramen yang Maha Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.